Keraguan, kesalahan, kebenaran. Coretan tinta manusia bernyawa. Tuhan, aku ingin mengadu kepadamu, bertanya tentang siapa yang harus hamba cintai. Karena sesak yang terasa di dalam hati, ingin mencinta, tapi apa yang harus dicinta? Oh Tuhan, itukah mentarimu? Mentari yang menyinari bumi, menjadi terang benderang. Cahayanya menyebar ke seluruh antero dunia. Aku harus mengejar matahari. Aku berlarian mengejarnya hingga ufuk pantai sebelah barat. Tapi aku tak mengira ini terjadi. Matahariku menghilang, masuk ke dalam lautan. Hari menjadi gelap gulita, seiring dengan hilangnya mentariku. Tuhan, bagaimana bisa terjadi? Tuhan, apakah itu sebuah bulan menyungging manis, membentuk senyuman, bersanding di pelukan sang bintang yang berkelap-kelip, berada di eloknya langit yang gelap gulita, langit yang luasnya tak berbatas. Akan aku tebas cakrawala demi mendapatkan sang bulan. Tuhan, mungkin inilah akhir dari segala jawabanmu. Bukan tentang matahari yang bersinar, tentu juga bukan tentang bulan yang manis, tapi tentang wanita di bawah sinar rembulan. Cantik jelita, manis rupawan, sangat indah dipandang. Jika memanglah kamu jawaban dari segala hal yang sedang dicari, dengan segala hal yang belum diketahui, maka aku akan berdoa kepada Tuhanku, menjadikan kamu sebagai penenang dikala gundah gelana melanda, menjadikan kamu sebagai kebahagiaan di saat tangis tak kunjung mereda. Dirimulah kekasih sehidup sesurga. Senja yang melahap mentariku telah berlalu. Ombak yang berlarian seakan menjadi sebuah nada-nada indah. Suara sang ombak menerobos masuk, menyapa telinga. Malam yang kutunggu telah tiba. Berdampingan dengan dirimu di bibir pantai, guyuran air laut menghantam kaki tak beralas.
menertawakan sang bulan. Sang bulan yang masih saja menyendiri. Sungguh kasihan. Dia bertanya, "Wahai pangeranku, siapa yang engkau cintai di dunia ini?" "Wahai tuan putriku, hanya engkaulah yang aku cintai di dunia ini. Sungguh tak ada seorang pun yang kucinta selain dirimu. Tetapi pangeran, sungguh engkau tak pantas mencintaiku, wahai berdebah. Karena cintaku hanya untuk Allah dan Rasulnya." Jiwa dan raga akhirnya tersadar. Bagai ditampar sangat keras. Hatiku hancur, tak berkeping. Aku mencari yang belum pantas dicari, hingga aku lupa akan dirimu, hingga aku berpaling darimu. Keyakinanku telah membulat. Hanya Allah dan Rasulnya yang harus aku cintai. Aku hanyalah insan penuh dosa, tak berbanding dengan dirimu yang maha agung. Ampunilah aku, maafkanlah diriku, Tuhan. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.